ada seorang wanita di Riau, tinggal di Riau, dia orang kaya. Kemudian divonis sama dokter kena kanker darah. Jadi terkena penyakit kanker darah. Maka butuh perawatan yang luar biasa. Maka wanita tadi karena sudah tua, penyakitnya juga penyakit serius, dia pakai pembantu di rumahnya yang bantu dia keseharian, nyiapkan obatnya, nyiapkan makan, minum. Maka dia sewa seseorang yang bekerja merawat dirinya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini bekerja tiap harinya, dia akan obat, ngerawat si wanita tua tadi karena dalam keadaan sakit. Tapi si pemilik rumah ini, majikan ini, selalu dapetin orang yang bantu dia ini, orang Indonesia ini, suka masuk ke kamar mandi. Terus kalau masuk ke kamar mandi lama. Jadi normalnya orang biasanya ada ke belakang, buang air kecil, buang air besar. Biasanya kalau sehari mungkin 4-5 kali. Ini wanita lebih sering daripada itu, beberapa jam sekali masuk kamar mandi. Kalau sudah di kamar mandi lama. Sampai akhirnya dia panggil itu wanita tadi. Saya ini suka ngeliatin Anda dalam sehari itu sering mondar-mandir masuk kamar mandi. Sudah gitu kalau di kamar mandi lama. Kenapa? Wanita ini gak nuntut. Kau harusnya kerja lebih fokus ke pekerjaanmu. Dia cuma tanya, kenapa kok kau sering mondar-mandir masuk kamar mandi dan kalau di kamar mandi lama? Maka wanita ini malah menangis ketika ditanya. Kemudian dia cerita, sebetulnya 2 bulan yang lalu saya belum melahirkan seorang anak. Saya ini pengantin baru, kemudian saya baru punya anak. Tapi karena keadaan ekonomi kami yang buruk, ketika ada panggilan pekerjaan di sini, maka saya langsung daftar dan saya berangkat. Namanya seorang ibu pasti ada kangennya, ada rindunya kepada anak yang 2 bulan, usianya masih 2 bulan sudah ditinggal. Dan saya masuk ke kamar mandi mondar-mandir itu apa? Karena air susu saya itu masih keluar. Dan karena tidak diminum oleh bayi maka kencang yang luar biasa. Maka saya masuk kamar mandi mengeluarkan air susu saya supaya tidak rasa sakit di dada saya ini. Maka si pemilik rumah ini nangis ngelihat ada saudara seagama, saudara muslimahnya yang karena kekurangan ekonomi tadi sampai harus ninggalkan keluarganya, anak usia 2 bulan ditinggal. Dia sedih yang luar biasa ngelihat keadaan wanita ini. Maka wanita tadi suruh kerja, sudah lanjutkan pekerjaanmu. Ini wanita tua kemudian telepon ke salah satu travel, terus kemudian membelikan tiket pulang buat yang bantu-bantu dia di rumah tadi, disiapkan tiket pulangnya di hari itu juga. Kemudian dipanggil dari pembantunya, ini tiket pulangmu, kau pulang hari ini supaya kau bisa menyusui anakmu. Dan ini gajimu 2 tahun. Kontraknya 2 tahun ini, dikasih gajinya 2 tahun. Ini gajimu 2 tahun, kau pergi ke negaramu sekarang, pulang ke sana, susuin anakmu, didik anakmu, rawat anakmu. Kalau setelah 2 tahun kau masih ingin kerja di sini, dikasih nomor teleponnya, saya akan terima kau. Yang penting sekarang kau pulang, kau beri makan anakmu, kau rawat anakmu. Maka wanita tadi pulang akhirnya. Pulang sampai negaranya, sampai Indonesia. Kemudian bisa merawat anaknya karena punya cukup uang untuk 2 tahun. Gajinya 2 tahun diberikan secara cuma-cuma. Ini perempuan setelah bantu si pembantu tadi pulang. Beberapa hari setelahnya waktunya check up. Ketika di check up darahnya sama dokter gak ada penyakitnya, gak ada kankernya. Sampai dokternya ini bingung, dilakukan pengecekan 2 kali, dilakukan pengecekan 3 kali. Loh, ini perempuan sudah kena penyakitnya parah, kanker di darahnya. Kok tiba-tiba dicek berapa kali gak ada kankernya? 0%. Maka sampai ditanya sama dokternya, kau ini minum obat apa? Apa yang kau minum ini? Obat apa yang kau konsumsi sampai penyakitmu ini bisa hilang? Belum pernah ada obat yang bisa menghilangkan kanker darah secara 100% seperti ini. Maka wanita tua tadi menjawab apa? Saya minum obat dari Rasulullah SAW. Dawu mardhakum bisadakah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.